Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk semua. Selamat sore. Ya, kembali lagi dengan saya Revlin Mandala di acara Tamu Sukabumi Update, di mana kali ini mungkin sudah bertanya siapa yang ada di samping saya. Ini kiri kanan saya diapit ya. Biasanya saya duduk sebelah kiri, tapi kali ini saya di tengah. Nah, kali ini kita mau membahas soal sebuah film yang diciptakan oleh orang asli Sukabumi. Betul. Ya. Nah, ini ada Kang Yudi. Ya, halo, selamat sore. Ini adalah sutradara dari film Fatima dan Teresa. Betul. Dan juga di sebelah kiri saya ada Bapak Freddy Kastamarta. Betul. Ya, ini selaku penulis naskah. Ini nama lengkapnya Doktorandus Haji Freddy Kastamarta. Saya rasa tidak dokter, dokter, oh ya, dokter Haji Freddy Kastamarta, MPD, MM. Ya, benar ya, ini banyak sekali di sini namanya. Oke, ini untuk cari makan siap. Ini Bapak Freddy adalah penulis naskah dari film Fatima dan Teresa, dan nanti kita akan menggali sedikit, mungkin tidak akan banyak-banyak karena ini masih nanti akan membuat kita penasaran dengan filmnya ya. Oke, kita langsung saja tanya-tanya nih, kita mau lempar pertanyaan kepada kedua tokoh kita kali ini, di mana kita mau menggali dulu latar belakang dari pembuatan film ini. Kenapa judulnya harus Fatima dan Teresa? Mungkin siapa? Ayo kita ke Pak Freddy dulu. Terima kasih. Pertanyaan itu dijawabnya sederhana. Bukan kenapa, tapi karena saya diberi judul itu. Oke. Okay. Diberi judul itu. Jadi judulnya bukan kepikiran dari Bapak ya? Bukan. Oh, okay. Bukan dari saya. Bukan saya. Nulisnya juga sama. Teresia kan, T-H-E-R-E, harusnya begitu kan. T-H-Teresia. Dan Fatima. Hanya saya tambah Fatima itu, saya ingat putra Nabi Muhammad namanya Fatimah Az-Zahra yang dikawin oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu anak pamannya Rasulullah, Abu Thalib namanya. Itu untuk suka disebut juga sebagai ibu muslimat, ibu orang-orang muslim. Karena dia punya kepandaian banyak lah. Di samping kepandaian berdagang, tapi juga kepandaian beragama dan dalam agama dan sebagainya. Lalu Teresia, saya beri nama sekalian perbedaan etnis dengan Fatima. Dia keturunan Tionghoa Chinese. Cuma di sini kan tahun 1963 dulu ada konflik pemecahan toko-toko Cina dan sebagainya dulu itu kan. Jadi daerah Sukabumi ini latarnya punya sangat heterogen. Tadinya perkebunan dan sebagainya itu di pendatang kebanyakan. Itu saya ambil Teresianya adalah nama baptisan. Nama aslinya, nama etniknya Tan Hong Nio. Nama etnisnya Tan Hong Nio. Tan Hong Nio. Nio. Jadi itu nanti castingnya yang harus Yudi itu nanti yang harus cari itu nama. Kalau ditanyakan kenapa Tan Hong Nio, memang benar saya teringat teman. Nama Tan Hong Nio itu anaknya Tan Sui Bing, pengusaha di bawah sana. Pemain atletik, atlet, tapi atletnya bukan permainan, tapi atletnya atlet dalam atletik. Dalam atlet. Cantik memang gitu. Ini di atas saya kelasnya. Saya masuk MBA, dia udah keluar gitu. Keluar MBA, jadi kalau mungkin sekarang sudah jadi nenek-nenek. Jadi tidak cantik lagi. Benar-benar. Jadi nggak akan tersinggung, sobser. Tidak akan tersinggung kalau yang main sekarang kan anak-anak cantik. Iya. Tan Hong Nio, dia juga Katolik kan. Si Tan Hong Nio.
Ya ini menarik ya dari penjelasan Pak Freddy tadi. Nah ini juga yang menurut saya menarik, ini ternyata judul dari film Fatima dan Teresa ini, Teresa ya, Teresa, bukan ide dari Pak Freddy, tapi dari Kang Yudi. Ya. Nah ini mungkin bisa ceritakan nih, kenapa sampai terpikirkan mau buat film dengan judul Fatima dan Teresa ini? Oke, terus. Kalau sambil minum? Boleh, silakan Pak. Kalau diminum dulu sebelum menjawab ya. Iya, biar lebih lega ya. Lebih enjoy. Enjoy benar. Nah ini sambil menunggu Kak Yudi minum, kita mau buka juga ini bagi para sahabat yang lagi nonton di IG Sukabumi Update.com. Kita mau buka sesi tanya jawab ya, mau nanya apa saja, intinya ini tidak jauh-jauh dari tema talk show kita hari ini, akan membahas soal film Fatima dan Teresa. Bisa bertanya kepada Pak Freddy atau juga bisa bertanya kepada Kang Yudi selaku sutradara dan penulis naskah. Ya gimana nih Kang soal judul Fatima dan Teresa nya? Ya judul Fatima dan Teresa saya juga pertama tidak mengerti. Bangun pagi saya ngopi terus saya membayangkan sesuatu, tidak berpikir mau bikin film, hanya menulis saja Fatimah. Terus Teresa, wah kayaknya Fatimah, tapi saya tidak memakai kata dan Fatimah Teresa, tidak Fatimah dan Teresa, enggak, jadi Fatimah dan Teresa. Terus saya videoin pakai handphone, saya ituin ke teman-teman, judul bagus loh Fatimah dan Teresa, kenapa tadi nggak tahu, saya juga tiba-tiba bingung lagi dengan Fatimah dan Teresa. Kepikiran dari mana? Enggak pernah kepikiran. Okay. Cuman pernah waktu itu empat tahun kebelakang kita komunitas berdua teman-teman ada yang ngomong, Kang, gila ya film, pernah lihat film ini enggak? Yang mana saya bilang, tuh loh yang endingnya salib jatuh terus ditarik sama tasbih. Wow, gitu. Wah, saya bilang kok ada nyambungnya sama Fatimah dan Teresa gitu. Si salibnya jatuh terus ditarik sama tasbih, umat Islam ke atas, itu film selesai gitu. Cuma saya ngebayangin Fatimah Teresa kayaknya cocok belum gitu. Itu aja judul baru dapat tiba-tiba gitu. Oh, berarti ini nggak ada pemikiran sama sekali? Sama ya, sekali tidak ada kepikiran. Jadi tiba-tiba terlintas hanya Fatimah. Fatimah dan Teresa, nggak tahu seperti apa. Nah ini kenapa harus penulis naskahnya Pak Freddy? Ini kalau bisa kita melihat banyak ya penulis naskah di Indonesia. Kenapa harus Pak Freddy? Pak Freddy adalah orang tua saya, guru saya, suhu saya. Nggak tahu aja, saya dulu pernah di Jakarta, Pak Freddy itu mendapatkan Piala Citra. Waktu itu musuhnya berat-berat di Jakarta. Dan kebetulan yang ngambil Piala Pidia itu saya. Bukan Pak Freddy-nya ada di Sukabumi. Jadi saya ngambil Piala Pidia di atas gitu. Seperti apa? Tapi kok, loh Pak Freddy kasama kata Deddy Setiadi itu, itu si Bapak menang terus saya naskah. Dulu itu kalau nggak salah Endang Sakinah di Malang waktu itu. Nah penulis terbaik waktu itu sampai di tim itu rame, di Taman Ismail Marzuki, di TVRI itu rame. Ada almarhum namanya Ibu Neneng yang kalau ada apa-apa pakai Pak Freddy aja, Pak Freddy aja. Padahal ada beberapa penulis di sana, cuman ada kalau sudah Pak Freddy itu luwes gitu mungkin seperti itu. Terus komunitas teman-teman di Sukabumi juga nggak mungkin gitu, karena memang temanya ini Fatimah dan Teresa, Pak Freddy karena Pak Freddy sendiri adalah tokoh kebudayaan di Jawa Barat, jadi pasti tahu dan apa yang mesti dilakukan tuh tahu lah gitu. Cuman kita masih kasih clue aja, merelung, bahasa sederhana, merelung lompat gitu. Merelung lompat. Gitu, menurut saya.